Halo, what the faedah? Hari ini kita akan membahas sedikit tentang what the faedah. What the faedah? Pen, what the faedah itu apa sih? What the faedah itu adalah suatu mulkul-mulkul. What the faedah itu adalah artinya itu adalah apa? Dia intinya di ada sebuah pertunjukan sulap, tapi di dalamnya nggak ada sulap dan nggak penting sama sekali ya. Benar, tapi ya? Keren. Tapi gitu. Keren. Harga tiketnya juga mahal ya, nggak salah dengan sulap-sulap yang ada di TV. Jadi ini video pertama kita di Instagram ya? Ya, pertama kali dan kita mau nunjukin. Setahun lama kita buat Instagram. Ini video pertama. Oke. Okay. Kalian yang nonton video ini, kalian wajib. Enggak usah di follow, blok aja. Karena enggak penting, isi kontennya enggak ada sama sekali yang penting ya. Blok, report dan yang lain-lain. Karena ownernya siapa? Adalah. Sulap tapi mungkin enggak. Kalian yang nonton lihat kita berdua jangan. Baca. Jadi hari ini kita akan kasih tahu ke kalian bahwa nanti tanggal 14 kita akan ada konser. Oke, okay. Konsernya di mana, Pen? Di Waru. Waru itu ada di Romangun kalau kalian tahu. Dan konsernya yang pastinya keren banget. Harga tiketnya 100.000. Enggak usah dijelaskan lah ya. Kalian nanti akan tahu. Akan tahu bahwa backsoundnya bagus sekali ketawanya. Mahal ini kayaknya. Harga tiketnya 100.000, kalian bisa ketemu Ustadz juga di sana, bisa konsultasi bersama Habib nanti. Oh, ada Habib. Ada Habib di sana, ada Habib. Ada anak SMA juga di sana kalau enggak salah ya? Ada. Ini ketawa dari mana ya? Ada juga yang main sulapnya, tapi tidak terlihat sulap. Tapi ya, itu nggak penting lah intinya. Holi, ngaceng-ngaceng. Holi sambil ngaceng. Salah, Pen. Holi, aso-aso ya. Bisa sadar. Igo itu. Anjir. Itulah ya, jadi untuk kalian, gimana kalian mau lihat sulap? Nah. Kalau kalian lihat video ini seperti ini, nggak ada sulap sama sekali. Jadi, tapi kita kasih mereka sulap dulu. Boleh, kita kasih sulap. Kalau biasa kalian lihat sulap di TV, mereka main dengan orang secara langsung. Tapi kita ini tidak akan orang. Kita tidak main dengan manekin. Isinya gimana? Main dengan kalian secara interaksi dengan kalian langsung. Kalau sulap di TV kalian tutup tangan, keluar burung. Kita kalau kita tutup tangan, keluar Godzilla. Udah. Kita mukanya ketahuan ini. Dewa, gak masuk frame lah dia. Tolong diedit ya. Iya, gue edit, aku muncul dari sini. Keluar Godzilla. Kemarin padahal Godzilla atau Godzilla. Mau nunjukin ke kalian semua, apa itu sulap kartu ya, Pane? Boleh lu tunjukin dulu sulap kartu? Oh, lu aja dah. Gua aja. Lu aja. Ini sulapnya buat yang nonton. Oh iya, siap. Ini juga buat mereka ya. Kartunya beda-beda. Basi lah kayak gitu lah ya. Basi itu. Kartunya sama semua. Ya, yeah, sama semua ya. Sama semua belakangnya. Sama belakangnya. Belakangnya sama semua. Gimiknya yang mana ya? Ini ikan. Ini ikan apa? Ikan asoy. Ikan asin aja. Oke. Lu ngapain tadi? Set up. Jadi ya, dari sekian banyak kartu di sini. Oke, jadi kita beda semua. Oke. Tugas kalian enggak sama. Belakangnya juga sama kotaknya juga sama. Itu bukan sulap aja. Tugas kalian simpel, kalian nanti pada saat kartunya dibuat seperti itu, kalian hafalkan satu kartu. Kalau ternyata itu kartu kalian, komen di bawah sini. Ya, di bawah. Tapi nanti komennya kita matikan, jadi enggak bisa dikomen ya. Ya terserah lah, komen di mana aja lah ya. Jadi lu splat ya. Gue yang nebak. Lu yang nebak, kalau mereka gua. Lu yang nebak. Ya udah, berarti mereka yang lihat. Oke, jadi gua enggak lihat. Lu enggak lihat. Lu juga enggak lihat juga dong. Lu juga enggak lihat ya. Nanti pada saat diginiin kalian hafalin satu kartu, oke? Paham ya? Kita coba. Tak dulu. Masuklah. Hafalin satu kartu ya. Sudah? Nah, kita coba sekali lagi ya. Hafalin. Satu kartu, jangan semuanya dihafalin. Susah nebak kayak Juven ya. Sudah? Oke. Okay. Coba ditebak, Pen. Kartunya apa? Gua juga enggak lihat tuh yang main sulapnya siapa. Ini yang namanya sulap unfaedah. Iya ya, enggak ada. Gua tebak. Kita tebak ya. Yang kalian lihat di rumah. Bahkan saat kalian lagi boker. Bahkan kalian lagi bacol dan beralih ke Instagram WTF, kalian lihat sulap dan gak jadi colinya. Bisa. Intinya ada satu kartu dengan warna. Kartu ada warna apa aja sih? Oh, ada merah hitam ya. Bang, tutup tempatnya, Bang. Oh, bentar ya. Godzilla itu suara Godzilla tadi kalau. Oke, kartunya warna hitam, Pik. Gua enggak tahu, Nyet. Gua enggak tahu kan mereka yang lihat.
Tapi kalau nggak salah, kalau warna hitam berarti ada keriting, ada sekop. Yeah. Kalau gua nggak salah, lambangnya sekop, betul? Kita ngomong sama siapa? Mereka juga yang komen ya. Oh, mereka tepuk tangan. Tepuk tangan. Woi. Thank you. Hitam skop. Hitam skop, lambang. Angkanya. Ini udah kita persiapin. Oke. Okay. Kita coba lihat. Kita persiapin. Jadi. Kalau seni salah, Pen, kita hapus videonya, Pen, ya. Oke. Okay. 40 anjing. 4 skop. 4 skop. Kita tendang. 4 skop. 4 skop. Kartunya 4 skop. Dan kalau kita cari 4 skop sudah tidak ada lagi di sini ya, teman-teman. Sudah hilang 4 skop. Ini 4 keriting, 4 skop sudah hilang. Ya, tidak terlihat magic sama sekali. Tidak terlihat magic sama sulapnya. Tapi nyata. Oke, tidak ada 4 skop. Ya, sekian sulap dari kita. Jangan komen kalau bisa Instagram kita di blog, di report apa lagi? Asoy. Jadi thank you udah nonton video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tanggal 14 datang ke show WTF ada di Romang. Tempatnya? Waru. Waru, oke. Tiketnya bisa pesan di link di bawah sini. Ada link apa? Link asal Maripa. Oke, thank you. Gua Juven Zagoto. Gua Rofik Muzia. What the fuck?